Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas gelar-gelar yang melekat pada sosok Abu Bakar Siddiq. Di antaranya beliau disebut Abu Bakar dari kata Bakar, ya, yang berarti unta, di mana dulu orang-orang Arab menjuluki pemuka suatu kaum dengan Abu Bakar, artinya penghulu mereka atau pemuka mereka. Demikian juga beliau disebut sebagai As-Siddiq, ini yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di saat Nabi SAW setelah Nabi SAW melakukan Isra wal Mi'raj, di mana banyak orang-orang mendustakan beliau, tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap konsisten membenarkan Rasulullah SAW. Demikian juga di antara julukan yang melekat pada beliau, yakni Al-Atiq. Ada dua makna Al-Atiq. Yang pertama, gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW dibebaskan, artinya Al-Atiq dibebaskan dari adab api neraka. Atau yang kedua, ya, adalah gelar yang diberikan oleh ibunya, karena Abu Bakar ini adalah anak yang bebas, artinya ibunya memiliki beberapa orang anak yang meninggal dunia, namun kemudian Abu Bakar ini yang bertahan hidup, sehingga dia disebut sebagai Atiq, yang bebas dari kematian. Kemudian beliau juga bergelar As-Sahib. As-Sahib artinya orang yang menemani, karena beliau menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Dan terakhir beliau, ya, atau sebelumnya beliau bergelar Al-Atqa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wasayujannabu al-Atqa, ya, dan orang-orang yang paling bertakwa itu akan dijauhi dari api neraka. Dan yang terakhir beliau bergelar Al-Awwah, yakni orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga kita sebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq, bahwa melalui tangan beliau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para sahabat yang memiliki keutamaan, di antaranya kepada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, dan juga Abdurrahman bin Auf. Ini adalah para sahabat yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah pengorbanannya yang paling besar. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amanan nas 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan bantuan kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar Siddiq. Ini pengakuan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tumuttakhidan khalilan min ummati lattakhadhtu Abu Bakar walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Apabila aku diperbolehkan untuk mengambil khalil. Khalil ini adalah kekasih yang tidak boleh ada duanya, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khalilur rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Akan tetapi hubungan yang ada pada diriku dan Abu Bakar Siddiq adalah persaudaraan Islam dan saling mencintai di dalam keislaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diperbolehkan untuk mengambil khalil, beliau akan jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalil beliau. Ya, tapi karena beliau khalil Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya, beliau tidak menjadikan Nabi Abu Bakar Siddiq sebagai khalilnya. Kemudian dari keutamaan Abu Bakar Siddiq, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masa-masa awal Islam, ketika kaum muslimin mulai menampakkan keislaman mereka di tengah-tengah penduduk Makkah, maka banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Terutama tantangan yang dialami oleh kaum du'afa. Jadi pengikutnya Nabi SAW di awal-awal Islam, ini kebanyakannya ya kaum du'afa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, mantan-mantan budak, atau bahkan orang-orang yang statusnya itu masih budak, seperti sahabat Bilal. Nah, orang-orang Quraisy ketika mendapati yang masuk Islam itu dari kalangan kaum du'afa, maka mereka melakukan tindakan yang semena-mena. Kalau yang masuk Islam itu dari kalangan orang-orang yang berada, orang-orang yang terkemuka, paling mereka melakukan celaan dengan lisannya. Karena masih khawatir, ya, mereka ini adalah keluarga, masih anggota keluarga yang terkemuka. Ingat, karakternya orang-orang Arab jahiliyah, kalau ada keluarganya yang diperlakukan tidak baik, ya anggota keluarganya ada yang diperlakukan tidak baik, keluarga yang lain akan membela. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan siksaan yang terjadi pada orang-orang terkemuka ya di awal-awal Islam, itu datangnya dari keluarga mereka sendiri. Ya. Siksaan kepada Utsman bin Affan, ya, kepada siapa? Mus'ab bin Umair, itu datangnya dari keluarga mereka sendiri, bukan dari orang eksternal, dari faktor eksternal. Enggak, tapi dari internal keluarga mereka sendiri. Tapi kepada kaum du'afa, orang-orang lemah, maka orang-orang bisa ya semena-mena memperlakukan mereka. Ini terjadi pada sahabat Bilal. Ya, Bilal termasuk orang yang pertama atau orang yang awal-awal menerima dakwah Rasulullah SAW. Ketika itu dia menjadi budak, ya, menjadi budak dua orang anak yang di bawah perwalian Umayyah bin Khalaf. Maka kemudian Umayyah ini memperlakukan Bilal dengan begitu kejam. Ya, disebutkan bahwa Bilal ini diikat dengan seutas tali. Ya, lehernya diutas dengan seutas tali, kemudian talinya diberikan kepada anak-anak. Anak-anak disuruh membawa Bilal berlari mengelilingi kota Makkah. Jadi seperti anjing peliharaan. Lihat bagaimana generasi awal Islam mempertahankan keimanannya. Kita ini enggak ada apa-apanya, ya. Kita ini masya Allah aman tentrem, tinggal beribadah saja. Para sahabat di awal-awal keislaman mereka mengalami banyak sekali ya tindakan-tindakan semena-mena. Ya, sampai kemudian leher Bilal itu berbekas. Bahkan kemudian Umayyah bin Khalaf ini punya kebiasaan, ya, Bilal ini menjadi sasaran kemarahannya. Kalau dia marah dipukul. Apalagi ketika Bilal masuk Islam. Ya, sampai puncaknya barakallahu fikum, Bilal ini dibawa ke daerah yang disebut Batha. Ya, ini daerah padang, padang yang luas, kemudian dia berkerikil. Lalu Bilal ditaruh di atas padang yang panas tadi, lalu tubuhnya ditimpa dengan batu yang besar. Dijemur. Ya. Ini kalau kita dengar bagaimana tantangan yang dihadapi para sahabat, ya kita akan tahu bahwa kita ini enggak ada artinya dibandingkan mereka. Apa yang kita terima karena keislaman kita? Ada enggak? Pernah enggak dengan disiksa karena mengaku sebagai seorang muslim? Enggak pernah. Ada gak orang yang nempeleng jenengan, saya muslim, plak, gitu. Gak ada. Para sahabat menyatakan bahwa mereka bertauhid, melepas diri dari berhala-berhala yang disembah kaum musyrikin, ini resikonya sampai mengalami kematian. Tapi Bilal ya tidak mau kemudian menggadaikan akidahnya, walaupun dia disiksa demikian rupa, lisannya tetap mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Bahkan kata Bilal, kalau saya
masih bisa ya mengucapkan kata-kata yang membuat kaum musyrik itu sakit hati, saya akan ucapkan. Tapi cukup ahadun ahad. Ya, saya enggak mau menyembah berhala, saya hanya mau menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup untuk membuat mereka sakit hati. Maka kemudian, nah ini kita bisa melihat kiprahnya Abu Bakar Siddiq. Ketika melihat Bilal disiksa sedemikian rupa, maka Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal. Ya, menanyakan harganya kepada Umayyah bin Khalaf, berapa harga yang harus saya bayarkan untuk membebaskan Bilal? Maka disebutkan sejumlah harga. Ya. Padahal sebenarnya harga budak tidak seperti itu ya. Jadi memang dimahalkan oleh Umayyah bin Khalaf, tapi dibayar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umayyah pun mengejek Abu Bakar. Ya, sebenarnya enggak semahal ini. Enggak perlu kau bayar semahal ini, ya Bilal. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau engkau lipat gandakan harganya, saya akan tetap bayar. Masya Allah. Yang penting Bilal bebas dari kekejaman tuannya Umayyah bin Khalaf. Nah, di sini kita bisa melihat kesetiakawanan atau lebih tepatnya persaudaraan yang demikian kuat pada para sahabat. Mereka tidak melihat ya warna kulit, enggak. Apa yang mempersatukan mereka? Apa yang menjadikan hubungan mereka terikat kuat? Hubungan keimanan. Ya, kita sekarang berada pada kondisi di mana hubungan yang mengikat kita adalah kepentingan. Kalau punya kepentingan, kita akan saling akrab-akraban, ya, saling menanggung kesusahan bersama. Tapi begitu kepentingannya hilang, berantem. Tapi para sahabat, mereka terikat dengan keimanan, sehingga mereka rela berkorban satu sama lain. Apabila melihat ada saudaranya yang merasa kesusahan, mereka berusaha untuk membantunya. Makanya kita bisa melihat ya pentingnya kita untuk mengkaji kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa besar efek yang akan kita dapatkan atau pengaruh yang kita dapatkan kalau kita benar-benar menghayati bagaimana kehidupan mereka. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar, dan ini juga pernah kita singgung, ya telah kita singgung, bahwa Abu Bakar Siddiq ini menemani Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berhijrah ke kota Madinah menunggu Abu Bakar Siddiq, atau meminta agar Abu Bakar Siddiq menunda kepergiannya. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq ini sudah mau hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yathrib ketika itu, tapi Rasulullah ya secara khusus meminta agar Abu Bakar menunda kepergiannya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ingin ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian ketika itu Abu Bakar sudah mempersiapkan ya bekal untuk melakukan perjalanan, tunggu Abu Bakar, kata Rasulullah, tunggu biar kita berangkat bersama. Maka kemudian Abu Bakar pun berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sudah kita bahas ya di Sirah An-Nabawiyah, bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai malam tiba, lalu memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di ranjangnya. Lalu kemudian orang-orang Quraisy sudah berencana untuk membunuh Rasul. Malam itu mereka sudah berkumpul ya dari berbagai kabilah, sudah berkumpul ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengambil perwakilan dari kabilah? Agar nanti keluarganya Nabi sulit untuk membalaskan dendam, karena yang membunuhnya itu bareng-bareng. Siasatnya kaum musyrikin, dikumpulkan para perwakilan-perwakilan dari setiap kabilah, lalu rencananya mereka bareng-bareng membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar keluarganya Nabi itu sulit untuk meminta pembalasan. Ya, sulit untuk membalas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengambil pasir kemudian melemparkannya ke arah orang-orang yang mengepung rumah beliau, lalu beliau lari ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, lalu mereka pun melakukan perjalanan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung pergi ke kota Madinah. Tapi beliau, kalau kita lihat posisi kota Madinah itu ada di utara kota Makkah. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengecoh orang-orang musyrik dengan apa? Pergi ke arah selatan, ke sebuah gua yang bernama Gua Thur. Kemudian beliau bersembunyi di sana 3 hari. Ini yang sering kita ingatkan, bahwa yang namanya dakwah butuh strategi, butuh pemikiran yang mendalam, butuh rencana yang baik, bukan asal-asalan. Nabi kalau mau pergi, pergi saja, tapi beliau tidak. Beliau kemudian apa? Bersembunyi dulu. Karena kalau beliau langsung pergi ke kota Madinah, pasti akan dengan mudah kaum musyrikin mengejar.
Nabi SAW bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gua yang terletak di sebelah selatan kota Madinah, Gua Thor, bersama Abu Bakar Siddiq, menunggu 3 hari. Setelah didobrak pintu rumahnya Nabi, kemudian tidak didapati Nabi SAW, melainkan cuma Ali saja, maka kemudian orang-orang Quraisy membuat sayembara 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menemukan Nabi SAW hidup atau mati. Lalu mulailah mereka bertebaran mencari Nabi SAW, sampai kemudian sekelompok di kalangan mereka, orang-orang yang memburu Nabi SAW, ya, sampai mereka di Gua Thor. Padahal Gua Thor ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terletak di atas gunung. Cuma lihat bagaimana upaya mereka sampai ke atas gunung, mereka cari Rasulullah SAW. Nah, ketika itulah muncul kekhawatiran yang sangat mendalam pada sosok Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat itu guanya, alhamdulillah sekarang chat-chatnya itu sudah dihapus. Ada hikmah dari pandemi. Ya, kalau dulu orang banyak sekali coret-coretan. Bahkan yang kita sedihnya banyak coret-coretan dari Indonesia, jamaah Indonesia. Salam dari si fulan dari, enggak usah disebut lah kotanya, mantul malu nanti ya. Salam dari sini, salam dari sini, bertebaran di jalan menuju Gua Thor. Alhamdulillah setelah pandemi enggak ada jamaah umroh, semuanya berhasil dihapuskan. Termasuk yang ini, tulisan ini sudah enggak ada lagi alhamdulillah. Nah, kita lihat posisinya. Untuk masuk ke dalam gua itu harus merunduk terlebih dahulu. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat derap-derap langkah kaki ya para pemburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di muka gua. Yang seandainya kalau mereka sedikit merunduk ke bawah, itu ketahuan di dalamnya ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ya. Maka disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari hadis ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkisah ketika itu bagaimana mencekamnya suasana ketika beliau radhiyallahu ta'ala bersama Rasulullah SAW dalam gua Hira, dalam gua Thawr. Nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghor. Ketika itu kami melihat kaki-kakinya kaum musyrikin. Bayangkan bagaimana kita ada orang yang ingin membunuh kita, sudah kelihatan kaki-kakinya. Wa nahnu fil ghor, ketika itu kami berada di dalam gua. Fakultu ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana. Ya. Wahai Rasulullah, kalau mereka melirik ke arah kaki-kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah. Keadaan sangat mencekam, begitu melirik ke bawah sedikit, tangkap. Tapi apa kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang ada di benakmu? Kalau ada 2 orang, ya, ada 2 orang, namun kemudian ada yang ketiga. Dari 2 orang yang berkumpul, kemudian ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi mengatakan kepada sahibnya, kepada Abu Bakar, innallaha la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Apa maknanya Allah bersama kita? Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayatnya Imam Ahmad ketika itu, apa yang melatar belakangi mereka tidak jadi masuk ke dalam gua tersebut? Mereka melihat ada burung merpati yang sedang bertelur di depan gua. Sehingga mereka berpikir, wah ini tidak mungkin. Kalau ada orang di dalamnya, enggak mungkin ini burung bisa bertelur. Pasti dia akan cari tempat yang lain. Ya. Dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya wallahu ta'ala alam, ya tidak sahih ya. Sebagian riwayat disebutkan bahwa ada laba-laba yang membuat jaring-jaring. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar, ya. Beliau, keimanan beliau ini adalah keimanan yang luar biasa. Bahkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila ditimbang keimanan beliau radhiyallahu anhu dengan keimanan penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar ini lebih berat daripada timbangan keimanan seluruh penduduk bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ard la rajaha bihim." Kalau dibandingkan ya
kalau ditimbang keimanannya Abu Bakar dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka lebih berat timbangan keimanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada timbangan zaman dulu orang nimbang ya, ada dua anak timbangan, yang satu berisi keimanan Abu Bakar, yang satu berisi keimanan seluruh penduduk bumi, maka yang lebih berat adalah keimanan ya, timbangan keimanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq, ya, keutamaan Abu Bakar Siddiq ini bukan hanya diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun juga diakui oleh para sahabat. Jadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sudah bersepakat bahwa orang yang paling utama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami membanding-bandingkan manusia di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di masanya Nabi masih hidup. Para sahabat itu sudah membanding-bandingkan mana sahabat yang paling terbaik menurut mereka. Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian fanukhayyir Abu Bakar. Maka yang kami pilih orang yang terbaik yang pertama adalah Abu Bakar. Tsumma Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, tsumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Kemudian barulah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Jadi urut-urutan para sahabat yang terbaik ini sudah disepakati oleh mereka di masa Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Jadi mereka sepakat orang yang terbaik nomor satu adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar. Yang ketiga adalah Utsman. Mereka sepakat ya terhadap ketiga orang ini. Baru kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan urut-urutan kekhilafahan. Khilafah, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali. Mungkin sebagian orang akan menuduh ya, menuduh bahwa, oh ini kan pendapatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar. Jadi ada kemungkinan atau orang mungkin bisa menuduh, ini Abdullah bin Umar ingin membangga-banggakan bapaknya, ya enggak? Biar bapakmu ada di nomor dua, jadi kamu bikin susunan seperti itu. Maka ternyata Ali bin Abi Thalib sendiri, ya kan sering dikesankan oleh terutama oleh orang Syiah ya, bahwa para sahabat ini merebut kekuasaannya Ali, Abu Bakar merebut kekuasaannya Ali, Umar merebut kekuasaannya Ali. Ini berusaha didoktrinkan oleh orang-orang Syiah sehingga mereka dengan terang-terangan melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena kata mereka ini merebut kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Saya kemarin dapat video dari Irak, bagaimana mereka melakukan ritual melaknat para sahabat. Ya kata dia, saya tidak takut ya mengatakan ya, ya Allah laknatlah Abu Bakar, ya Allah laknatlah Umar, ya Allah laknatlah Utsman, ya Allah laknatlah Aisyah, ya Allah laknatlah Hafsah. Laknat mereka semua, terang-terangan mereka menyebutkan. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Aswaja, tapi kemudian mengkampanyekan ya untuk berdamai dengan Syiah, berarti dia enggak paham hakikat Syiah. Syiah itu sangat membenci para sahabat. Ya, sangat membenci para sahabat, melaknat Abu Bakar. Kita radhiyallahu anhu. Mereka laknatullah alaih. Bagaimana bisa bercampur air dan minyak? Enggak bisa bercampur. Ya. Nah, kalau ada orang yang menuduh, "Oh, ini pendapatnya Ibnu Umar, dia ingin membesarkan bapaknya." Maka ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Anda mengaku pengikut Ahlul Bait, maka simaklah apa ucapan penghulu Ahlul Bait, imam kalian Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putranya Ali. Jadi nanti kita akan sampai pada fase perintah Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk
memerangi Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini dari kalangan Banu Hanifah. Maka Ali kemudian ikut serta dalam peperangan tersebut, ya. Kemudian ketika beliau sampai di sana, beliau menikah dengan seorang wanita pasca wafatnya Fatimah tentunya, ya. Ali bin Abi Thalib tidak menikah melainkan setelah Fatimah meninggal dunia. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Hanifah. Lalu dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Ya, Muhammad bin Ali, tapi dia sering disebutkan kepada ibunya Al-Hanafiyah. Ya, ibunya dari kalangan Banu Hanifah, Muhammad Al-Hanafiyah. Tapi ini sebenarnya Muhammad bin Ali, putranya Ali. Maka disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Muhammad Al-Hanafiyah ini bertanya kepada bapaknya, "Ya Abi ayyun nas khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai bapakku, siapakah manusia yang terbaik pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ini di luar para nabi, ya. Kalau para sahabat dibandingkan dengan para nabi, tetap lebih utama para nabi, para rasul. Tapi ini manusia terbaik setelah para nabi. Wahai bapakku, siapakah orang yang paling terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dengarlah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar lah orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu tsumma man? Kemudian setelah itu siapa wahai bapakku? Qala Umar. Setelah itu adalah Umar, kata Ali. Orang Syiah kalau konsisten dia akan ambil hadis ini, ya enggak? Abu Bakar yang kata Ali sendiri adalah manusia terbaik pasca Rasulullah. Kemudian apa kata Muhammad Al-Hanafiyah? Khasyitu an yakula Uthman. Saya khawatir, ya, ketika ditanya setelah itu beliau akan menyebut nama Uthman. Maka Muhammad Al-Hanafiyah sebagai seorang anak, dia menginginkan bahwa bapaknya ini menyebutkan dia terlebih dahulu, baru Uthman. Wajar, ya, seorang anak, ya, mengedepankan bapaknya. Maka dia ubah pertanyaannya. Dia tidak bertanya summaman. Ya, pertanyaannya bukan kemudian setelah itu siapa wahai bapakku, enggak. Tapi pertanyaannya summa anta? Kemudian setelah itu engkau wahai bapakku? Tapi kita bisa melihat ketawaduan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku melainkan hanya seorang laki-laki biasa dari kalangan kaum muslimin. Ketawaduan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat, bahkan Ali bin Abi Thalib, mengakui sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baru kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, tanpa ada perbedaan di kalangan mereka. Ya. Nah, kemudian di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq memberikan harta beliau untuk Islam. Ya. Jadi disebutkan bahwa Umar itu ingin mengungguli Abu Bakar. Ya. Jadi ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kaum muslimin untuk memberikan kontribusi dalam perang Tabuk. Ya, ketika itu perang Tabuk, Nabi SAW mengirimkan banyak sekali pasukan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka Nabi menghasung para sahabat untuk berinfak. Nah, Umar berpikir, inilah saatnya aku mengungguli Abu Bakar. Saya akan infakkan separuh dari harta yang saya miliki. Separuh ini jumlah yang banyak enggak? Banyak. Saya kira enggak ada di antara kita yang menyumbangkan separuh dari harta kita, ada enggak? Separuh dari aset yang kita miliki kita sumbangkan untuk Islam. Ya, separuh ini banyak. Maka disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Umar, qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Ya. Fawafaqa dzalika malan indi, maka pun aku pun ingin memberikan harta yang ada pada diriku. Faqultu, kemudian aku katakan, ya, asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yauman. Ya, aku akan berusaha untuk mengungguli sahabat Abu Bakar. Fajitu bidisfi mali, aku pun berikan separuh dari hartaku.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku menyerahkan separuh dari hartaku, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Separuh kau berikan, apa yang kau berikan? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qultu mithlah, maka aku katakan masih ada separuhnya wahai Rasul, jangan khawatir. Separuh untuk perang, ya, untuk jihad, separuh masih ada stok untuk keluarga. Fa'ata Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Tapi kemudian datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia miliki. Umar enggak bisa ngumpuli Abu Bakar. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, abqaituhum Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Qultu la usabiquka ila syai' abadan. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, selama-lamanya aku tidak akan mengunggulimu wahai Umar. Ya, wahai Abu Bakar. Ya, Umar tahu kapasitas dirinya bahwa beliau tidak sebanding dengan Abu Bakar. Ya, beliau mengira dengan separuh hartanya sudah bisa mengungguli Abu Bakar, tapi ternyata Abu Bakar Siddiq membawa seluruh dari hartanya. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai? Langsung pertanyaan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Aisyah. Maka Nabi mengatakan Aisyah. Bagaimana mungkin orang Syiah melaknat sosok yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengaku sebagai pecinta Nabi. Ya, kita kalau mencintai seseorang, kita pun mencintai apa yang dia cintai. Ya enggak? Kita pun mencintai apa yang dia cintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yang paling aku cintai adalah Aisyah." Maka kita pun harus mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa sosok yang paling kau cintai wahai Rasul?" Aisyah. Faqultu minar rijal. Kemudian kata Amr bin Al-As, "Kau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul?" Faqala abuha. Maka Nabi menjawab, "Bapaknya Aisyah." Siapa ya bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki. Fummaman. Kemudian Amr bin Al-As bertanya kepada beliau, kemudian setelah ini siapa wahai Rasul? Thumma Abu Kuma Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Jadi dua, ya, pria ini adalah pria yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang apa lagi keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini punya sebuah karakter yang ini perlu kita tiru. Beliau mengumpulkan semua jenis kebaikan. Mulai dari sedekah, ya, kemudian berpuasa, ya, mengantarkan jenazah, menjenguk sampai menjenguk orang yang sakit, ini semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana." Maka Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasul." Unzuru barakallahu fikum, lihat Bapak dan Ibu, beliau berpuasa. Ya. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan? Kemudian siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Qala ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Ya. Beliau berpuasa sunnah kemudian mengantarkan jenazah. Kita tahu sendiri keutamaan mengantarkan jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyolatkan saudaranya, maka dia mendapatkan satu qirat.
Kemudian ketika dia menyolatkan lalu menyertai, mengiringi jenazah saudaranya sampai dia dikuburkan, dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah itu dua qirat? Ya, yaitu pahala sebesar gunung Uhud, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kita kalau ada saudara kita meninggal dunia, kalau kita bisa, kita upayakan, kita sholatkan, lalu kita antarkan. Pahalanya besar sekali. Luangkan waktu sebentar, nyolatkan, kemudian kita antarkan jenazahnya. Dua qirat, pahala sebesar gunung Uhud. Faqala, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang memberikan makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Maka kata Abu Bakar, saya wahai Rasul. Lihat, puasa, mengantarkan jenazah, memberikan makan orang miskin. Qala faman ada minkum yaum al-marid. Ya. Siapa di antara kalian yang pada hari ini mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Ya, saya wahai Rasul. Lihat, beliau sangat bersemangat untuk mengumpulkan kebaikan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seseorang melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Mulai dia berpuasa sunnah, kemudian mengantarkan jenazah, memberi makan kepada orang miskin, kemudian ya apa, mengunjungi orang yang sakit. Ketika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berusaha untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena kita tidak tahu mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan untuk bersedekah, bersedekahlah. Barang siapa yang mampu untuk berpuasa sunnah, berpuasalah. Barang siapa yang mampu untuk melakukan sholat-sholat sunnah konsisten, dia jaga sholat sunnahnya. Barang siapa yang mampu untuk mengunjungi saudara yang sakit, dia lakukan. Ya, lihat bagaimana Abu Bakar semua kebaikan berusaha untuk beliau kumpulkan. Bahkan kalau kita mampu untuk bersikap ramah kepada saudara kita, kita lakukan. La tahqiranna min a'mal minal a'mal walau antalqa akhak biwajhin thaliq. Jangan engkau meremehkan satu amalan kebaikan sedikit pun walaupun itu hanya berupa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Semua kebaikan kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berupa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq ini bisa menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk memperbanyak amalan. Inilah gunanya kita mempelajari kehidupan para sahabat, agar kita bisa berjalan sesuai dengan jalan yang mereka tempuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita untuk beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Ini juga masih keutamaan Abu Bakar. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang turun spesial untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.